Kira-kira 1,000 nelayan di sekitar Kuala Terengganu dan Kuala Neros juga mengambil langkah berjaga-jaga menghadapi fenomena air pasang besar. Tinjauan di sekitar pantai Tok Jembal bagaimanapun mendapati tidak berlaku pergerakan ombak luar biasa. Pembinaan benteng pemecah ombak membabitkan kos RM70 juta yang hampir 80% siap membantu mengurangkan risiko ombak besar dan hakisan pantai. Apa yang telah dirumuskan daripada pihak Menteri Besar, janji-janji itu, kita minta ditepatilah janjinya. Supaya nelayan di kawasan Tanjung Gelan, Kampung Tengah, Meraban Tipuk, boleh beroperasi seperti mana yang ada di Tok Jembal ini. Para nelayan tetap berwaspada dan mematuhi amaran pihak berkuasa. Langkah sipang, barang-barang ini kita ambil, kena siap-siap sedia, buat lagi lah. Kedah mari tengah malang, ha, jaga selamatan mari tengah malang, rohok lah. Memang rohok. Mungkin tidur mana sedar. Dah tengok pakai sudut ada. Sebab kos tu, apa suti ya? Ha, kos dia boleh kira juga. Kalau zaman lening, 5,000 suti perahu, ini dah asuk lagi. Untuk nak pergi ke laut tu memang tak boleh lah. Tapi untuk kita teruskan ekonomi kita di persekitaran pantai ini, insyaAllah saya rasa tidak ada masalah lah. Atas daya usaha kerajaan negeri, MB sendiri. Tahu tu boleh kita boleh ambil itibar. Tapi kita kena tengok keadaan semasa. Macam hari ini, dia kata kemungkinan hari ini mari kan. Jadi buat masa ini, tak ada apa lagi. Mungkin malam karang ke, esok ke, tak tahu. Jadi bot tu kita kena tambak kan? Ya, bot biasa tambak kemas sikit lah. Kalau ombak tu duduk pokok tu lah, hitam tu tak pergi lah. Tak tahu sejuk ke? Sejuk ke? Ikan pun kurang dia. Tahun ni aruh kurang. Kurang derah menuh aruh. Jadi ikan tak apa cimbu.